Ramai influencer hari ni dah boleh bercakap, ada kemahiran, tak ada nilai pun asal boleh bercakap. Pegang mikrofon, rakam, upload. Bercakap, janji view banyak, janji produk laku tanpa mempedulikan halal dan haram. Gosip rumah tangga orang, aib orang, sebarkan aib orang, tipu orang ramai. Dengan kemahiran dia bercakap, dia memang cakap pandai. Maka dengan bercakap pandai dia, kelunakan bercakap dia, kelebihan yang Allah bagi itu, jadi mata pencarian dia pula. Makin ramai pula hari ni. Suasana ini, kami saksikan wahai pesuruh Allah. Wahai pesuruh Allah, kami saksikan suasana ini, keadaan ini, situasi ini dengan begitu banyak pada hari ini. Maka tuan-tuan sekalian, kita dengar hadis ni cakap tentang tanda-tanda kecil kiamat. Kita pun ambil berat, buat persiapan, kita jauhkan diri kita daripada keadaan yang dilarang ataupun yang diingatkan oleh Rasulullah itu. Kita beritahu ke anak-anak kita, jangan guna kemahiran. Ada anak kita ada 5-6 orang, seorang pandai bercakap. Ngaji, takkan SPM je, tak mahu dah, tak mahu sambung mana dah. Tak mahu sambung belajar dah. Sebab duk buat live, orang suka. Sebab dia bercoloteh, buat lawak bodoh, habis masa, tunjuk benda-benda yang bodoh, yang benda-benda yang tak ada faedah. Ramai orang tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan manusia hari ni juga banyak yang suka dengan benda-benda yang hiburan kosong, yang melalaikan, yang tak ingatkan kepada Allah, yang tak ada faedah langsung. Boleh berhibur, melawak tak ada masalah. Tapi sampai pada tahap kita tengok ramai influencer hari ni dah boleh bercakap, ada kemahiran, tak ada nilai pun. Kadang setengah jam, sejam tak ada nilai, tapi orang suka tengok. Aksi, tindakan, spontan, buang masa, lawak yang tak ada manfaat itu. Dan akhirnya orang pakat suka. Semoga Allah Ta'ala jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih.